Dengan ramah petugas menyapa sebelum meminta kepada pengendara untuk menunjukkan kartu vaksinasi COVID-19 sebelum melanjutkan perjalanan ke dalam kota Banjarmasin melalui posko PPKM Bundaran Kayu Tangi di Kecamatan Banjarmasin Utara. Pemeriksaan dilakukan petugas gabungan pada pengendara dengan plat atau nomor kendaraan luar Banjarmasin sebagai upaya pengetatan kegiatan masyarakat untuk mengurangi risiko penyebaran COVID-19. Seorang warga yang sudah mendapat vaksin mengaku selain bermanfaat untuk kesehatan, bervaksin juga memudahkan berurusan di era pandemi ini. Untuk anugerah ada memang manfaatnya untuk kita, jadi kita bisa beraktivitas kemana-mana. Adalah meredam ya, misalnya penyebaran COVID di wilayah Banjarmasin. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini bisa menurun dan bisa turun dari level ke lebih bawah lagi gitu. Dalam operasi ini, selain diminta balik kanan atau tidak diperkenankan masuk kota Banjarmasin, mereka yang tidak bervaksin tanpa alasan medis diedukasi untuk segera mendaftar pada pelayanan vaksin. Abra Effendi, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan.